kita mengenal berapa pencurian spesialis minimarket, rata-rata itu ada komplotan yang memang bobol dari luar. Tetapi ini kali ini adalah dari orang dalamnya ada. Ketika memang mempersiapkan dengan matang, dalam artian sedetil mungkin, ada sudah dipersiapkan kunci berangkas di samping sebelum minimarket ini tutup, kemudian mempersiapkan memberi kode kepada yang satu lagi, ada 4 orang, satu lagi diminta untuk masuk pada 11 malam, naik ke lantai 2, sembunyi di atas plafon atap, sampai menunggu tutupnya minimarket. Jadi orang dalam ini atas nama RZ itu sudah paham ini tutup jam berapa, dia termasuk kepala dari yang bertanggung jawab pada shiftnya itu, tahu tutup jam 12.